Good morning, everyone. As a higher education and research institution, the university certainly has a number of facilities to support the teaching and learning activities. One of them is Internet Forum. Today, I'd like to do a brief interview to students in the university and talk about his opinion about the Internet Forum. Saya Niko dari Fakultas Udayana. Saya mau sedikit tanya-tanya kak tentang fasilitas yang ada di kampus. Saya kan lihat dari jauh, kakak kan dipakai apa internet kampus ya. Kakak kalau boleh tahu namanya saya dari Fakultas Pariwisata. Mana? Asal saya dari Polis. Yang sering digunakan oleh mahasiswa yang paling sering itu hanya wajar ya, terus mungkin dengan perpustakaan dan juga awal-awal yang lebih khusus ya, seperti itu. Lalu kapan sih kan biasanya kakak itu kalau ada sekretar yang datangnya main itu pakai telepon? Dengan hampir setiap hari sih, kalau itu mungkin sore atau malam, terus malam minggu juga. Oh, malam minggu lah. Nah, terus kenapa sih kak? Kok lebih milih pakai fasilitas kampus dibanding kayak fasilitas kafe atau? Pertama karena biaya, biaya terus juga kita memanfaatkan. Pada kita harus jauh-jauh dari kafe buat dari dia tambahan, saya rasa waktu pas kamu itu dikasihkan bisa diberikan kita sebagai siswa juga kita lebih ke biaya itu kan tambahannya itu apa sebenarnya kan yang pertama memudahkan mencari mulai dari tugas yang pasti. Terus learning process like searching data or